Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, untuk mempersingkat waktu, mari kita mengaji dikit-dikit dan berdoa untuk menyembuhkan penyakit medis dan non medis, doanya dan doa barokah selamat, doa umum untuk semua para donatur agar semua donatur diberi sehat walafiat. Amin. Banyak umur. Amin. Banyak rezekinya. Anak ini sangat soleh-soleha. Amin. Derajat dunia akhirat. Amin. Rezekinya diganti Allah 70 kali lipat. Amin. Semua dosa-dosa kita semua jamaah dan dosa saya, dosa kesilapan semua para donatur disucikan Allah 100%. Jadi kita punya dosa karena disucikan terus, kita hanya minta kepada Allah. Amin Allahumma. Amin. Agar telah di akhirat semua langsung masuk surga. Amin. Kalau semua masuk surga, siapa yang tidak masuk surga? Yang tidak, yang jarang sholat, yang tidak beramal soleh dan kurang istighfar. Nah itu bila min. Amin. Mari kita awali ya dengan mendoakan para saudara kita donatur yang telah meninggal dunia. Fatihah pertama ila hadratin Nabi Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila ruh almarhum Bapak Wirokoso. Bapak Wirokoso almarhum yaitu ayahnya Bapak Haji Sunarto. Kemudian Ibu Haja Suartila, Ibu Haja Suartila istri pun Bapak di yang kan pertama nggih, kan sedo nggih. Kemudian almarhum Abaji Sumari Jeragan Dus Tengler nggih, rakyat ing Baja Luki minta doa khusus son. Kemudian Abaji yaitu Lama Cepti yang penyanyi Umi Hani, penyanyi Rifda, Abaji Yai Tayyip, penyanyi Tayyip, Abaji Ali Hasim, Ibu Haja Siti Mafia, Romo Yayali, Romo Yayali Pai, Romo Yayali Muhammad, Kuningana, Yai Hamid, dan sedoyo orang tua kita yang telah meninggal dunia dan saudara kita yang telah meninggal dunia. Bapak Rodi, Mbak Ruli, dan Bapak Tayyip, dan semua keluarga Bapak Taib yang telah meninggal dunia. Ila hadratin Nabi Mustofa Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Fatihah yang kedua yaitu mendoakan ingkang sugeng Bapak Haji Sunarto ingkang kula mulyakaken rawuh menika, kemudian Bapak Haji Sutajianto dikelakan terus, kemudian untuk Mas Bulan Purnama walaupun belum bisa mengirim rutin, dan kita doakan semuanya nggih Bu nggih. Nah, yang perusahaannya bangkrut kita doakan segera sukses kembali. Amin Allahumma. Amin. Agar bisa berbagi rezeki kepada ibu-ibu. Agar amplopannya boten diungsrat nggih. Karena enggak ada uangnya diungsrat ketang-ketang nggih. Tak sekonten acara. Kemudian selain Bapak Haji Sutar dan teman-teman di Bapak Haji Sukwarta, Bapak Haji Sunarto Sukwarta, Mas Chandra dan lolos tes pegawai negeri, Mbak Iren, minta segera punya momongan, Mbak Paramita, Mbak Konita sehat, banyak umur, banyak rezekinya. Kemudian Ibu Fatimah, nih. Ibu Fatimah sekeluarga, nih, yang ramu, nih. Ibu Fatimah itu kelambi orangnya, nih. Orangnya tak, Ibu Fatimah. Kuning. Ibu Fatima tahun ini donatur dari Tegalarum. Nah, mudah-mudahan Ibu Fatima ini, mudah-mudahan Ibu Fatima hajatnya diijabahi kali Gusti Allah. Mudah-mudahan sukses dunia akhirat, ya banyak umur, dan Mbak Ulan, Mbak Ulan didoakan dan diruqyah agar ini yang bagian nyatet-nyatet perikrutan apa tes kuliah D3 apa?
B3 Poltek Surabaya apa Malang? B3 Surabaya jurusan apa? Bisnis. Jurusan agrobisnis B3 nggih. Nggih, harus milihnya S1 sama B3 kalau S1 tak sulit nggih S1 dan B3. Mudah-mudahan di Poltek ini yang terakhir nggih. Di Poltek untuk negeri yang terakhir ini mudah-mudahan kita lihat akal bul dan lolos. Amin Allahumma amin. Nyatet-nyatet gigit-gigit cepet. Terus diolah diatur langsung dikai petunjuk langsung lolos nih karena sudah milih satu S2. Contohnya Mbak Kulo pilihan daftar ini contoh nih, Mbak Kulo daftar matematika bahasa Inggris, senengannya matematika bahasa Inggris dari sekolahnya Eman kan kata agama matematika bahasa Inggris tidak maju buatan keterima. kalau di nalar secara logika tidak masuk akal. Nah, kasih akalnya bukan tidak diterimanya. Memang tidak diterima karena rankingnya ranking 3 di sekolah agama. Datangnya matematika pasien tidak lolos. Tapi Gusti Allah mengatur agar saya merukyah, kiai merukyah agar anaknya diterima. Boten dukun, boten nyangket, nggih. Dengan cara Allah itu didongak, no, akhirnya keterima ya nopo. Matematika tidak keterima, pasien tidak keterima. Tidak perlu nangis. Mulai angsal telepon, angsal surat. Keterima sing boten dipilih, yaitu diterima agama yang di IAIN tadi. Jadi lulusan Eman daftar matematika bahasa Inggris di IAIN negeri nggih IAIN. Saya keterima matematika bahasa Inggris. Agama itu boten dipilih, dilebokno agama kali kepala sekolah, polai yang IAI, polai nilai lumayan dicemplungno jurusan agama. Gelem napa ndak langsung gelem Mbak kula nggih. Dadi tes-tesan ndak angguh. Malah didelok rapot tok. Oleh tidak keterima matematika fisika kala-kala SMA lainnya dan dimasukkan jurusan yang tidak dipilih agama gitu bang swasta nih pilih negeri nih pak Haji nih akhirnya keterima negeri itu enggak jadi tes-tesan resminya enggak tangguh itu semua yang ngatur Gusti Allah. Kalau sudah Gusti Allah ngatur maafun payaku gitu. Kalau kita harus yakin mantep, kalau kita yakin mantep dengan kebaikan insya Allah hajatnya pun payaku gak iso sukses pertama kedua ketiga pasti nanti ada jalan. Nggih, gagal itu kesuksesan yang tertuju. Tidak akan sukses sendiri. Insya Allah Mbak Ulan nanti sukses derajat dunia akhirat. Besok kalau sudah lulus kuliah di kemana itu jodoh sing soleh sukses dunia akhirat. Nggih, aja boleh dipali kami nggih. Untuk kali berang-berang. Nah itu bilangin. Baik. Bila Pak Dolatin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun.
Karena kebetulan sama Allah diberi jodoh di sini, gitu. Jodoh hamil di sini. Kemudian kita pakai kain lagi. Rukyah dilanjutkan. Tadi rukyahnya ngaji, sekarang dilanjutkan dikir-dikir dan berdoa untuk menyembuhkan penyakit medis dan non medis, menolak penyakit virus corona, gitu, gitu. Dan penyakit yang lainnya agar kita semua dan donatur tidak gampang sakit. Yang terlanjur sakit segera sembuh, amin Allahumma, amin. Dan juga ibu Siti, ibu Mbak Nur, Bu Siti Jamila, Bu Siti Jamila sekeluarga dan anak cucunya didoakan sehat panjang umur, sukses dunia akhirat, dan kacanya makbulan dijabai, agar di sunnah yang terhormat sekeluarga dan anak cucunya hajat-hajatnya diijabai, amalnya diterima kalian Gusti Allah 100% dunia akhirat. Amin Allahumma, amin. Kita berdoa di Nabi Mustofa Al-Fatihah. Amin. Allahumma shfi, Allahumma shfi, sedaya para jamaah.
ibu-ibu kula panjenengan sekarang doa terakhir ibu-ibu berdoa dalam hati masing-masing dengan bahasa Indonesia karena tadi bahasa Arab sekarang ibu menafsirkan sendiri apa permintaannya. Allah berdoa dalam hati masing-masing mulai. Allahumma